Beberapa pekan terakhir cuaca buruk melanda Laut Jawa bagian timur dan Selat Madura. Kapal-kapal nelayan Mayangan Kota Probolinggo dibiarkan bersandar di Pelabuhan Tanjung Tembaga. Tidak hanya perahu kecil, kapal jenis jonggrang hingga kapal layar motor antar pulau terlihat bersandar di Pelabuhan Tanjung Tembaga. Hal ini diperkuat surat edaran yang dikeluarkan kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Tanjung Tembaga untuk menunda keberangkatan kapal di bawah 125 gross ton untuk berlayar mencari ikan maupun berlayar antar pulau. Saat ini pihak BMKG Maritim Perak Surabaya mengeluarkan himbauan pertanggal 4 Januari 2019, gelombang Laut Jawa bagian timur mencapai 0,8 hingga 2 meter. Serta Selat Madura 1,3 meter dan di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur ombak besar mencapai 1,5 hingga 3 meter. Sehingga sangat membahayakan pelayaran para pelaut melakukan perjalanan melintasi jalur laut tersebut. Tak hanya itu, para nelayan memilih tidak melakukan aktivitas mencari ikan. Munib, salah satu nelayan Mayangan Kota Probolinggo, mengatakan cuaca buruk, hujan disertai angin di tengah laut dan ombak besar, banyak nelayan memilih tidak melaut dan memperbaiki kapal dan jaring ikan, menunggu cuaca membaik baru melaut lagi. Emang tidak bagus, Mas? Oh iya, tidak bagus. Ya, emang kalau cuaca sekarang itu musim hujan dan musim ombak. Kalau musim aja hujan, nggak ada ombak di sini. Kalau anginnya, Mas, kencang. Angin itu tergantung pada kalau ada hujan, nggak ada angin. Kita lihat, Mas, tinggi gelombangnya sama kapal yang mau kita kasih surat persetujuan berlayar. Nah, jadi kita tidak semata-mata melarang gitu ya. Tapi kita tinggi gelombang berapa, kapal besarnya seberapa. Himbauan larangan untuk tidak melakukan pelayaran dan mencari ikan sampai cuaca betul-betul normal kembali. Dari data pihak kelautan setempat, jumlah nelayan ada sekitar 4.000 orang, sebanyak 1.410 kapal milik nelayan setempat. Farid Falevi, JTV.